Dan di bulan yang baru ini, kita akan memulai subtema kita, Fruitful in Community. Bagaimana saudara dan saya bisa berbuah di dalam komunitas. Nah, yang dimaksud dengan komunitas itu apa? Itulah orang-orang yang ada di sekitar kita. Komunitas berbicara tentang lingkungan di mana kita berada. Baik lingkungan dalam keluarga kita, lingkungan di masyarakat, lingkungan di pekerjaan, sekolah, dan juga lingkungan di gereja. Nah, lingkungan kita itulah yang disebut dengan komunitas. Nah, Alkitab mengajar buat kita agar saudara tidak hanya menjadi berkat buat diri kita sendiri, tapi juga jadi berkat bagi komunitas kita. Yang mau katakan amin. Nah, Alkitab menceritakan ada seorang yang bernama Yakub. Sesekalian punya 4 orang istri dan 13 orang anak. 12 laki-laki dan 1 orang anak wanita. Nah, lihat bagaimana konflik demi konflik yang terjadi. Ingat bahwa punya 1 istri sudah lebih dari cukup. Katakan amin. Makanya jangan ada pria-pria berencana mau punya lebih dari 1 istri. Amin. Nah, saudara sekalian, keluarga Yakub, anak-anaknya, istri-istrinya semua ribut, seringkali saling berantem, ribut dan sebagainya. Sampai akhirnya, saudaraku, Yusuf itu anak Yakub yang dicintai, dijual sebagai budak di Mesir karena kakak-kakak Yusuf iri dan dengki dan benci kepada Yusuf. Nah, apa yang terjadi? Ternyata tangan Tuhan bekerja kepada Yusuf. Di Mesir akhirnya Tuhan angkat Yusuf menjadi gubernur, perdana menteri yang ada di Mesir. Dan pada masa kelaparan, kakak-kakak Yusuf datang untuk membeli bahan makanan di Mesir. Dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf yang ada di depan tahta. Saudaraku, apa yang terjadi? Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai ayat yang 5. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Mereka tidak tahu itu Yusuf, adik mereka yang sudah mereka benci dan mereka jual jadi budak. Tapi sekarang Yusuf jadi gubernur di Mesir. Akulah Yusuf, masih hidupkah bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Bukan karena mereka tidak bisa bicara, tetapi apa? Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia, Yusuf, adik mereka yang sudah jadi orang hebat di Mesir. Ayat yang 4, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Mereka kembali diingatkan perbuatan jahat mereka terhadap Yusuf adiknya. Tapi lihat ayat yang 5. Mari kita baca bersama-sama ayat yang 5. Yusuf berkata apa? 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab, baca sama-sama, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita sudah sering belajar dari kehidupan Yusuf. Ada banyak khotbah-khotbah kita dengar bagaimana saudara harus meneladani, mencontoh kehidupan Yusuf. Tetapi saudara sekalian, pernahkah Anda berpikir, seandainya kita bukan di posisi Yusuf, tetapi seandainya saudara dan saya berada di posisi kakak-kakak Yusuf, seandainya kita menjadi Ruben, menjadi Yehuda, menjadi Dan, menjadi Lewi, dan kakak-kakak Yusuf yang lain, nah kira-kira apa yang akan terjadi buat kita? Saudara sekalian, coba bayangkan jika saudara punya adik atau saudara atau teman yang diperlakukan istimewa oleh orang tua saudara,
yang diperlakukan istimewa oleh bos saudara di kerjaan, yang diperlakukan istimewa di gereja, dan ternyata saudaraku, teman saudara itu wow spesial. Lihat bagaimana Yusuf diperlakukan ayahnya Yakob, diberi jubah maha indah, sementara kakak-kakak Yusuf tidak. Yusuf sangat dicintai, tapi kakak-kakak Yusuf ternyata tidak. Dan lihat, coba bayangkan, seandainya kita punya adik, punya saudara, atau punya teman yang suka melaporkan kesalahan kita kepada orang tua kita, yang suka melaporkan kejahatan kita kepada bos kita. Nah, coba bisa bayangkan. Lihat bagaimana Alkitab mencatat Yusuf ketika mereka tahu kekurangan kesalahan kakak-kakaknya, Yusuf lapor sama Yakob ayahnya. Nah, coba sekarang bayangkan, seandainya saudara punya adik, punya teman, punya saudara atau teman yang ternyata, saudaraku, orang itu adalah orang yang ngesok bingit. Ya kan? Suka mulut besar, ngomongnya mimpi-mimpi yang besar, bahkan itu orang bilang, satu kali kita harus tunduk sama dia. Wow, coba renungkan sebentar. Ditanya enggak amin, amin. Nah, coba bayangkan sebentar, saudaraku. Seandainya kita jadi kakak-kakak Yusuf, pantaskah kita iri sama Yusuf? Pantaskah kita benci sama Yusuf? Pantaskah kita akhirnya bahkan menjual Yusuf jadi budak? Nah, hari itu, saudara sekalian, kakak-kakak Yusuf kaget, gemetar, ketakutan. Karena Yusuf adik mereka yang mereka benci dan jual, hari itu ada di depan tahta sebagai gubernur Mesir yang menentukan nasib mereka, yang menentukan hidup dan mati mereka. Nah, coba bisa bayangkan, so sekalian, seandainya seperti sebuah film yang bisa di-rewind, yang bisa diputar mundur ke belakang, saya yakin seandainya bisa, kakak-kakak Yusuf pasti akan mau. Dan mereka pasti akan berubah. Tidak benci, tidak menjual Yusuf, tapi mereka akan treat Yusuf, perlakukan dengan baik. Kalau mereka akhirnya bisa mengulang kembali apa yang pernah terjadi. Saudara sekalian, dengar baik-baik. Sayangnya, kehidupan bukan film yang bisa mundur ke belakang. Kita tidak pernah bisa mengulang kembali masa lalu kita. Satu pesan Tuhan buat kita, jangan ulangi kesalahan kakak-kakak Yusuf. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, so sekalian, kalau kita jadi Yusuf, saudara diberkati, saudara sukses, Anda kaya raya, Anda diperlakukan spesial sama orang, Anda bahagia tidak? Halo, bahagia tidak? Wih, saudara pasien berkata, yes, praise the Lord, God is so good. Tapi pertanyaan saya, seandainya saudara hari ini menjadi seperti kakak-kakak Yusuf yang kalah, yang tidak, yang belum diberkati, yang belum berhasil, bagaimana perasaan saudara? Nah, saudara sekalian, ini kenyataan, kenyataan. Yusuf itu cuma satu orang dalam 13 bersaudara. Jadi dia cuma minoritas dibanding kakak-kakak Yusuf yang mayoritas. Nah, dengar saudaraku. Inilah realita hidup. Saya mau tanya jujur. Antara orang yang berhasil dengan orang yang gagal atau belum berhasil dalam hidup ini, banyak yang mana? Jawab dong, halo, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang gagal. Betul? Kenyataan lagi, di dalam kehidupan kita lebih banyak orang yang kaya raya atau orang yang belum kaya. Ayo jujur, lebih banyak mana? Yang belum kaya raya. Bahkan kalau Anda lihat, ternyata orang terkaya di dunia itu secara persentase dari seluruh penduduk bumi ini cuman 1%. Bisa bayangkan, saudaraku, berarti lebih dari 90% itu adalah orang-orang yang tidak super kaya. Nah, coba Anda bisa bayangkan, inilah realita hidup.
Sekali lagi saya berdoa dalam nama Yesus. Saya memberkati saudara. Biar saudara jadi seperti Yusuf yang diangkat, diberkati, dan jadi orang-orang yang hebat. Yang mau tepuk tangan, katakan haleluya. Tapi seandainya hari ini saudara jadi orang yang seperti kakak-kakak Yusuf. Engkau merasa gagal. Engkau merasa tidak dicintai. Engkau merasa kenapa hidup tidak adil. Kenapa kakakku lebih cantik, lebih pandai, sementara aku tidak? Kenapa temanku itu pandai nyanyi, sementara aku gak pandai nyanyi? Kenapa dia lebih hebat dalam bisnisnya? Kenapa aku terus seperti ini? Nah, dengar baik-baik. Saudara sekalian, mari kita belajar dari kesalahan kakak-kakak Yusuf. Sekali lagi, jangan ulangi kesalahan kakak-kakak Yusuf. Setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, syukur. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah belajar dari kakak-kakak Yusuf. Learn from Joseph's brothers. Mari kita belajar. Pelajaran berharga biasanya muncul di balik penyesalan. Ulang lagi ya. Pelajaran berharga biasanya muncul di balik penyesalan. Iya Pak ya? Orang kalau sudah nyesal, baru mau belajar pelajaran berharga. Banyak orang tidak mau belajar sebelum mereka menyesal. Orang bijak adalah orang yang belajar sebelum terlambat. Yang mau jadi orang bijak, ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, sekali lagi seandainya kakak-kakak Yusuf ditanya, apakah kamu mau kisah hidup kalian mundur ke belakang lagi, mengulang Yusuf yang ada di rumah, dan kamu perlakukan dengan baik? Saya yakin mereka akan berkata, 100% mau. Tapi kenyataan hidup tidak bisa mundur ke belakang. Dan kita hari ini, kita bisa baca kisah kakak-kakak Yusuf, supaya saudara tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang sama. Saudara sekalian, untuk kita bisa menjadi berkat, berbuah bagi lingkungan kita, komunitas kita, jangan ulangi kesalahan kakak-kakak Yusuf. Siapa yang mau hidup jadi berkat bagi komunitas kita? Ayo beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Apa rahasia berbuah bagi komunitas? Kita belajar dari kakak-kakak Yusuf. Yang pertama, stop membandingkan diri Anda. Stop comparing yourself. Berhenti membandingkan diri saudara dengan orang lain. Banyak orang merasa hidup ini tidak adil. Life looks unfair. Oh, orang berkata, Tuhan, kenapa kau tidak adil? Kenapa dia ganteng? Saya bukan ganteng, tapi gantengin. Kenapa dia kaya? Sementara saya tidak. Oh Tuhan, hidup tidak adil. Berapa banyak kita merasa orang tua kita tidak adil. Berapa banyak kita merasa guru kita, bos kita, atasan kita, gembala kita tidak adil. Berapa banyak kita merasa pemerintah tidak adil. Nah, kita sibuk seperti kakak-kakak Yusuf. Sibuk membandingkan diri mereka dengan Yusuf. Nah, dengar baik-baik. Kalau saudara hari ini mau berbuah kebaikan bagi komunitas kita, berhenti dari membandingkan diri kita. Katakan amin. Yang konyol itu begini. Saudara sibuk pingin seperti orang lain. Padahal banyak orang pingin seperti saudara. Ulang lagi ya. Banyak saudara lihat sosial media. Wow, wow, wow. Anda pingin kayak dia. Padahal banyak orang lain pingin kayak saudara. Saudara, stop berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena itu akan membuat saudara gak bisa jadi berkat. Nah, coba lihat Yakobus 2, pasal 3, ayat 16 berkata. Sebab di mana ada iri hati. Kenapa orang bisa iri? Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Lihat,
di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara sekalian, ketika saudara sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain, wah dia lebih bahagia, wah keluarganya lebih harmonis, wah istrinya lebih cantik, wah anaknya lebih pandai dan sebagainya, maka itu akan menimbulkan kekacauan. Hari ini berhenti. Ucapkan bersama saya, berhenti. Ayo coba lihat kanan kiri, katakan bersama saya, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Coba lihat, bilang suruh aku. Amin. Ayo pegang dada masing-masing, katakan, saya mau berhenti membandingkan. 2, 3, saya mau berhenti membandingkan. Nah, hari ini suruh aku, mari kita belajar, jangan jadi orang yang iri, seperti kakak-kakak Yusuf, yang benci. Kenapa? Karena mereka sibuk membandingkan diri mereka dengan Yusuf. Jangan iri. Kenapa? Karena iri hati itu merusak. Lihat bagaimana hubungan keluarga Yakub rusak gara-gara apa? Iri hati. Iri hati juga membutakan. Orang kalau sudah dengki, jealous, apapun kebaikan orang tersebut tidak akan kelihatan. Yang kelihatan jelek melulu. Kenapa? Karena iri hati membutakan. Bahkan membuat kita buta melihat semua anugerah Tuhan yang besar dalam diri kita. Iri hati juga akan menular. Anda mungkin bertanya, kenapa ya kakak-kakak Yusuf itu kok betul-betul dengki sama adiknya sendiri? Enggak heran. Kenapa mereka suka dengki? Kenapa mereka suka iri dan benci? Karena mereka tertular. Belajar dari siapa? Dari ibu-ibu mereka. Anda ingat, ya kan, Lea, terus siapa? Rahel, Silpa, Bilha, itu kerjanya tiap hari. Itu cuman iri-irian, dengki, saling gak suka. Dan akibatnya itu menular kepada anak-anak mereka. Jangan heran kalau lihat anak-anak kita suka marah. Karena mereka lihat contoh orang tuanya yang suka marah-marah. Hari ini mari kita berhenti. Jangan suka lagi iri dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Katakan amin. Iri hati merugikan. Enggak akan ada keuntungan, manfaat kalau saudara suka iri sama orang. Hari ini berhenti dari membandingkan. Syukuri anugerah Tuhan. Biar orang lebih cantik, saudara adalah orang yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Setiap kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Saudara diciptakan Tuhan unik. Saudara itu dicintai Tuhan luar biasa. Banyak yang masih belum mau percaya. Saudara itu luar biasa. Saudara dicintai Tuhan. Saudara punya banyak kehebatan. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Katakan amin. Yang kedua, rahasia berbuah bagi komunitas. Yang kedua adalah stop bertindak jahat. Stop bertindak jahat. Saudaraku, mari kita belajar. Seburuk apapun keadaan, seburuk apapun orang lain, jangan pernah bertindak jahat terhadap siapapun juga. Kakak-kakak Yusuf, mereka menyesal dan ketakutan hari itu ketika Yusuf jadi gubernur di Mesir. Kenapa? Karena mereka buat kesalahan. Mereka bertindak jahat kepada Yusuf, adik mereka. Pesan Tuhan hari ini, seolah-olah mungkin Anda diperlakukan tidak adil di kerjaan. Seolah-olah engkau diperlakukan tidak adil di keluarga, di gereja, di pelayanan, di masyarakat. Dengar baik-baik, jangan pernah bertindak jahat. Jangan pernah bertindak jahat terhadap siapapun juga. Kecuali kepada siapa, Pak? Kecuali kepada setan. Katakan amin. Sama setan kita gak boleh berbuat baik. Katakan yes. Tapi kepada siapapun juga, termasuk jenis-jenis tertentu itu, termasuk jenis monyet itu, saudara dan saya tetap tidak boleh berbuat jahat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
haters, pembenci itu selalu akan ada di mana-mana. Betul apa betul? Ya kan? Sebaik Presiden Jokowi saja, hatersnya banyak, pembencinya banyak. Jangankan kita, jangankan Presiden Jokowi, sebaik Yesus saja loh. Ya kan? Dia memberi makan kepada yang lapar, dia menyembuhkan yang sakit, dia membangkitkan yang mati, dia mengajarkan kasih dan kebaikan. Lihat, Yesus saja banyak hatersnya, banyak pembencinya. Jadi haters itu ada di mana-mana. Tapi putuskan, bukan saya dan saudara yang jadi haters. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara sekalian, kita tidak bisa menentukan perkataan dan tindakan orang lain terhadap kita. Saudara tidak akan pernah bisa menentukan perkataan dan tindakan orang lain kepada kita. Yang kita bisa lakukan adalah, saudara harus bisa mengendalikan perkataan dan perbuatan kita. Saudara sekalian, sejahat apapun orang, seolah-olah hidup tidak adil, jangan pernah berbuat jahat. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat, Alkitab mengajar buat kita, memang berbeda dengan apa yang hari-hari ini dunia sedang ajarkan. Roma 12 ayat 19-21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Kalau ada orang bertindak tidak baik, ada orang seolah-olah lebih sukses, bahwa saudara ingat, jangan pernah berbuat jahat. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Alkitab mengajar apa? Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Saudara harus tahu bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Katakan yes. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Kunya bukan kita. Kunya besar itu hanya siapa? Tuhan. Akulah Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, Alkitab mengajar kita apa? Ayat 20-21. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Katakan amin. Ingat, kalau saudara balas kejahatan dengan kebaikan, saudara sedang menumpuk bara api di atas kepala orang itu. Artinya, saudara akan mempermalukan dia. Kenapa? Karena Anda tahu Tuhan yang akan membela saudara. Katakan amin. Ingat, menumpuk bara api bukan menyiram dengan kopi panas. Nah, lihat ayat 21. Baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ulang lagi kalimat terakhir. 2, 3. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Waduh, Pastor Lukas, ini ayat sudah enggak relevan. Zaman seperti begini, mana bisa kita balas jahat dengan kebaikan? Dengar baik-baik. Kalau saudara balas kebaikan dengan kebaikan, orang dunia bisa lakukan. Kalau Anda balas kejahatan dengan kejahatan, bahkan lebih jahat, orang dunia bisa lakukan. Tetapi anak-anak Tuhan, ketika orang berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan, itulah bukti kita milik Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, mari kita belajar. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengar, artinya apa? Ketika ada orang jahat dengan saudara, Anda balas dengan jahat, saudara tidak jadi orang yang menang. Tapi saudara kalah. Tapi ketika ada orang jahat sama saudara, tapi Anda balas tetap dengan kebaikan, ayat ini berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Waktu Anda membalas kejahatan dengan kebaikan, artinya saudara bukan orang yang kalah, tapi kita pemenang bersama dengan Tuhan. Beri kemuliaan bagi rohan kita. Amin. Saudara, di zaman seperti hari ini, lihat, di sosial media, di mana-mana orang saling caci memaki. Hari ini pesan Tuhan buat kita, kita harus berbeda. Jangan ikut jadi haters. Jangan ikut jadi orang yang suka mencaci maki. Kenapa?
Karena ternyata, suruhku itu bukan perintah Tuhan. Kenapa, pastor, saya gak boleh balas dia. Dia terlalu jahat sama saya. Karena dia bertindak tidak adil. Nah, dengar baik-baik. Alasan kita anak-anak Tuhan tidak boleh berbuat jahat, bertindak jahat adalah apa? Karena ada Tuhan yang mengawasi. Saudara sekalian, Alkitab berkata, mata Tuhan tertuju di segala arah. Alkitab berkata bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau saudara dibuli sama orang, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Dia siap untuk membela saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi jangan pernah membuli orang. Jangan pernah bertindak jahat sama orang, mengejek, menjatuhkan orang. Kenapa? Ada Tuhan yang mengawasi. Alasan kita tidak boleh bertindak jahat, karena ada hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, akan kita tuai. Lihat bagaimana kakak-kakak Yusuf, mereka menabur yang jahat. Mereka mengalami banyak penderitaan. Mereka mengalami rasa bersalah. Mereka betul-betul mengalami sebuah tuaian yang mengerikan. Untung akhirnya mereka mau berubah. Dan Tuhan mengubah hidup mereka. Kenapa kita tidak boleh bertindak jahat? Karena nasib setiap orang tidak pernah ada yang menduga. Saudara, kakak-kakak Yusuf mana nyangka adik mereka yang jadi anak emas, satu kali jadi gubernur, orang penting yang menentukan nasib mereka di Mesir. Hari ini saudaraku, jangan pernah Anda menghina siapapun juga. Hanya karena dia kelihatan tidak pandai, hanya karena dia kelihatan kurang kaya. Kenapa? Karena nasib orang tidak pernah ada yang menduga. Tapi percayalah bagi saudara dan saya, Alkitab berjanji masa depan kita indah di dalam Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Yang kedua, stop bertindak jahat. Saya heran hari-hari ini. Saudaraku, di kalangan Kristen sendiri. Waduh, lihat di sosial media. Ini ngomong ini, kelompok itu sesat. Yang kelompok ini ngomong itu sesat. Waduh, saling sesat menyesatkan. Saling menjelekkan, menjatuhkan. Kenapa kita sebagai anak Tuhan tidak melakukan firman Tuhan? Stop. Mari kita tidak lagi, saudaraku, bertindak jahat. Kenapa? Karena bagaimanapun juga orang percaya yang lain itu biji matanya Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Nah, hari ini mari, kalau saudara mengalami bully, Anda jadi korban bully, serahkan kepada Tuhan. Jangan pernah balas dengan kejahatan. Tapi kalau saudara selama ini membuli orang lain, ayo kita bertobat. Enggak usah saling menjelekkan gereja lain yang berbeda doktrinnya. Enggak usah, stop. Semua adalah biji mata Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Makanya mari kita belajar, saudaraku, untuk kita berhenti bertindak jahat kepada siapapun juga. Akankah kita terus melanjutkan antar Kristen sendiri saling menyerang, saling menghancurkan? Stop. Lebih baik daripada kita ribut antara kita sendiri, lebih baik kita sibuk cari jiwa. Katakan amin. Menangkan jiwa. Itu loh, di luar banyak yang belum percaya Yesus. Maka kita menangkan jiwa. Sudah? Kalau Anda mau lihat, ayo menangkan jiwa. Di YouTube ada Christian Prince. Anda bisa klik nanti, jangan sekarang. Dengar khotbah dulu, saudaraku. Ya, dia itu orang dari Timur Tengah. Itu pun nama samaran. Dia sekarang ada di Amerika. Dan dia dapat perlindungan politik. Tetapi dia tiap hari, saudaraku, dia berdebat terbuka di YouTube. Dari sekian banyak negara. Ribuan orang setiap kali lihat, saudaraku, acara debatnya. Dia jelaskan Yesus adalah Tuhan. Dan yang ajaib, saudaraku, lebih dari ratusan ribu orang sudah terima Yesus karena pelayanannya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Itu yang lebih penting, kata yes. Daripada nanti yang itu salah, yang itu sesat dan sebagainya. Mari kita belajar, stop bertindak jahat. Yang ketiga, yang terakhir. Rahasia berbuah bagi komunitas. Mulailah memperbesar kapasitas hati kita. Mulailah memperbesar, memperluas kapasitas hati kita. Kenapa, saudaraku? Kalau kita mau berbuah bagi komunitas,
diperlukan kapasitas hati yang besar. Kenapa? Karena kalau kapasitas hati kita sempit, kecil, kita tidak akan pernah bisa jadi berkat. Nah, di tangan saya ada belun. Ya, bentuknya seperti hati. Warnanya pink. Ya. Nah, lihat kalau hati kita kecil, sempit seperti ini, jelas maka kita tidak akan pernah bisa berdampak bagi komunitas kita. Kakak-kakak Yusuf hatinya sempit. Lihat Yusuf hidupnya lebih enak, mereka iri dan dengki. Nah, saudara sekalian, bagaimana cara memperbesar kapasitas hati kita supaya tambah besar? Maka si belun ini, izinkan hati dan hidup kita di tangan Tuhan yang akhirnya mulai memperbesar dan mulai menghembuskan nafas hidupnya. Nah, ini cuma ilustrasi seperti belun ini. Anda tahu si belun ini akhirnya supaya besar harus ditiup. Lihat hatinya mulai besar. Gak ada yang tepuk tangan. Bukan lagi hati yang kecil. Tapi supaya tidak lambi mengecil lagi, harus diikat dulu baik-baik. Supaya tidak kecil lagi. Nah, lihat ketika hati kita izinkan nafas Tuhan, nafas kehidupan mengalir. Ya, ini cuma ilustrasi, saya bukan Tuhan. Ya, toh. Nah, Anda tahu, maka hati kita yang kecil mulai diperbesar. Nah, akibatnya apa? Ketika hati kita semakin lapang, hati kita semakin luas, percayalah di saat itulah Tuhan akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan Anda tahu bagaimana kakak-kakak Yusuf, sebelum Yusuf menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai Yusuf, sebagai gubernur di Mesir, Anda mengerti bagaimana Yusuf menguji kakak-kakaknya. Apakah hati mereka masih sempit seperti dulu, ataukah hati mereka sekarang sudah besar? Dengan cara apa? Nanti Anda baca dalam kitab Kejadian. Anda tahu, saudaraku, akhirnya Yusuf dalam kedatangan kakak-kakaknya dengan Benyamin adik Yusuf, kedatangan yang kedua ke Mesir, maka Yusuf berkata kepada pengawalnya, suruh mereka ke dalam istanaku, siapkan makanan. Mereka kaget dan mereka ada di meja yang panjang. Semua kakak-kakak Yusuf 10 orang dan adik Yusuf dari ibu yang sama yaitu Benyamin ada juga duduk di sana. Maka Yusuf suku di atas dan mulai memerintahkan anak buahnya. Semua diberi makanan satu porsi. Ya ibarat kalau itu adalah ayam kremes. Ya Yehuda dapat satu porsi ayam kremes. Ruben dapat satu porsi ayam kremes. Dan dapat porsi satu porsi ayam kremes. Kemudian Asyer dapat satu porsi ayam kremes. Tapi khusus Benyamin ternyata dapat 5 porsi ayam kremes. Dapat 5 bagian lebih besar daripada kakak-kakaknya. Di depan Yusuf diamati. Nah, Anda tahu tadinya kakak-kakak Yusuf waktu hatinya masih sempit. Lihat orang lain lebih enak, langsung iri. Sekarang kakak-kakak Yusuf sudah berubah. Ternyata waktu lihat adik mereka Benyamin dapat 5 kali lipat lebih banyak daripada yang lain, mereka tidak iri, tapi mereka tetap bersuka cita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan kalau Anda baca di Alkitab, apa yang terjadi? Akhirnya Yusuf menguji kembali hati kakak-kakak Yusuf. Dengan cara apa? Mereka diberikan bahan makanan yang mereka perlukan, tapi anak buah Yusuf, saudaraku, sengaja memasukkan piala emas milik Yusuf ke dalam karung daripada tunggangan yang dipakai oleh Benyamin. Waktu mereka mulai jalan kembali ke Kanaan, tiba-tiba diberhentikan, dikejar oleh tentara Mesir. Stop, kalian mencuri. Loh, kami gak mencuri. Lalu kemudian berkata, kalau sampai kedapatan biar orang itu jadi budak. Lalu diperiksa. Dan ternyata di karung makanan Benyamin, terdapatlah piala emas milik Yusuf. Maka Benyamin dibawa kembali ke Mesir untuk jadi budak. Tapi Anda tahu,
kakak-kakak Yusuf yang lain. Seperti Ruben, Yehuda, dan sebagainya. Mereka juga balik semua ke Mesir. Mereka sujud di depan Yusuf dan berkata, Tuanku, jangan sampai jadikan adik kami jadi budak. Kami saja jadi pengganti daripada Benyamin. Biar dia pulang, kami saja yang jadi budak. Anda tahu, ketika itu Yusuf tahu, kakak-kakaknya hatinya sudah besar. Dan Yusuf tidak tahan. Dia perintahkan anak buahnya keluar dari istananya. Maka Alkitab berkata dia nangis meraung-raung. Dan tadi ayat yang kita baca. Yusuf berkata, akulah Yusuf. Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Dan Anda tahu suraku. Ketika hati kakak-kakak Yusuf sudah besar. Akibatnya apa? Mereka menikmati tanah Goshen. Tanah tersubur di Mesir. Bahkan ketika yang lain kelaparan dan miskin. Alkitab berkata, keluarga Yusuf kian kaya. Diberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama. Lebih mereka dan haleluya. Hari ini putuskan untuk saudara mau memperluas kapasitas hati kita. Apa sih tanda hati yang besar? Bisa menghargai semua orang. Saudara sekalian, tidak peduli hari ini siapapun dia. Kelihatannya bukan siapa-siapa. Maukah kita menghargai orang itu? Hati yang besar juga ditandai memahami, bisa memahami dan tidak merendahkan kekurangan orang lain. Saat Anda melihat kekurangan orang tua Anda, saat Anda melihat kekurangan anak saudara, saat Anda melihat kekurangan mertua, menantu Anda, teman pelayanan, teman kerja saudara, apakah kita punya hati yang besar? Dan tanda hati yang besar adalah bisa mengakui dan belajar dari kelebihan orang lain. Saya percaya ketika hati kita besar, maka anugerah Tuhan akan luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudaraku, saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan cerita kepada saya. Betani, mau? Iya, Betani, terima hati yang besar. Nah, Anda tahu, ada seorang hamba Tuhan cerita pada saya. Dia itu didatangi oleh seorang asisten pendeta. Asisten pendeta ini dalam keadaan sangat terluka. Dia ini melayani seorang gembala di sebuah gereja di Indonesia. Saya enggak sebut siapa dia. Nah, si asisten ini terluka sama gembala itu. Kenapa? Karena gembala itu seorang yang keras, kasar, manipulatif, suka memanfaatkan, dan suka semena-mena. Jadi asisten pendeta ini kepahitan, terluka. Dan dia sudah mau resign karena sudah gak tahan. Nah, waktu dia datang pada teman hamba Tuhan ini, dia berkata, tolong saya sangat terluka. Tiba-tiba rekan hamba Tuhan ini bilang begini, aku mau tolong kamu, asal satu syaratnya. Apa itu? Kamu harus nurutin, mematuhi apapun yang saya perintahkan. Kalau kamu tidak mau taat apa yang saya perintahkan, saya tidak mau tolong kamu. Dalam keputusasaan asisten pendeta, okay, saya mau nurut. Baik, deal. Yang pertama, aku minta kamu tidak resign, tidak mengundurkan diri dari pelayanan. Tapi saya terluka, saya disakiti. Kalau kamu tidak mau nurut, kita selesai. Baik. Terus, nanti kalau kamu sudah menang, baru kamu boleh resign. Lalu yang kedua, kamu harus mengampuni gembala tersebut. Bahkan kamu harus melayani dia lebih baik seperti kamu melayani Tuhan sendiri. Aduh berat, kamu gak tahu betapa sadis ucapannya, betapa jahatnya dia. Kalau kamu tidak mau nurut, saya selesai. Baik. Dan Anda tahu, saudaraku, dia lakukan demi hari. Dia lepaskan pengampunan. Walaupun jahat, walaupun perkataannya sadis, tapi ini asisten tetap lakukan sebaik mungkin. Dia layani seperti dia melayani Tuhan sendiri. Dan Anda tahu, ternyata setelah jalan sekian lama,
Tuhan menjamah hati gembala itu. Hati gembala itu berubah jadi baik. Dan ternyata akhirnya asisten pendeta itu, saudaraku, dijadikan orang kepercayaan. Diangkat dengan kedudukan yang lebih luar biasa. Dan apa yang terjadi? Hari ini orang itu berkata, aku tidak pernah mau resign dari pelayanan. Kenapa? Karena hatinya sudah berubah lebih dewasa dan lebih luas. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan orang ini sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena hatinya mau diperluas oleh Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Hari ini jangan ulangi kembali kesalahan kakak-kakak Yusuf. Kesimpulannya apa? Jangan ulangi kembali kesalahan kakak-kakak Yusuf. Bersikaplah bijak terhadap orang-orang di sekitar saudara. Terhadap komunitas kita. Dan bagaimana rahasia berbuah bagi komunitas? Yang pertama, stop membandingkan diri. Ucapkan bersama saya keras. 2, 3. Stop membandingkan diri. Enggak usah sibuk Anda iri dengki sama orang lain. Jangan pernah terjebak dengan kompetisi. Jangan pernah terjebak dengan persaingan. Saya selalu hindari, saya tidak pernah mau bersaing dengan siapapun. Karena saya percaya setiap orang itu unik dan punya panggilan. Serta jatah yang berbeda-beda. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, stop bertindak jahat. Orang boleh berbuat jahat. Tapi anak-anak Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, mulailah memperbesar kapasitas hati kita. Izinkan Roh Kudus mengembuskan nafas hidupnya. Mengupgrade, membongkar hati kita yang sempit. Jadi hati yang luas. Siapa hari ini mau berkata, Tuhan, aku tidak mau mengulangi kesalahan kakak-kakak Yusuf. Tuhan, aku mau jadi pemenang. Aku mau menjadi orang yang mengalami kemenangan. Yang mau, ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.